Kali ni aku nak buat tutorial sikit, tutorial macam mana nak pasangkan benda alah ni. Ini di kita panggil dia macam roof rack. Roof rack ni kita ikat kat atas bumbung kereta ya. Okay guys, bersiaran kembali tapi kali ni aku buat video belah malam pula. Okay, video aku kali ni aku akan tunjukkan macam mana pasangkan roof rack ni pada bumbung kereta kenari. Okay, ni bahan-bahan yang aku dapat, yang mana rack ni aku beli dekat Shopee ya. Nanti kita tengok yang ada dalam ni. Okay, barang ni apa yang disertakan adalah ni instruction manual ya. Instruction manual. Dan didatangkan dengan rack ni ada dua ya. Dan juga dalam bag ni dia ada 4 plastik ya. 4 plastik mengandungi benda yang sama macam ni. Tapak plastik dia dengan tapak getah. Dan dia akan ada pencakup ya. Macam ni ada dua. Dan juga besi ni pun setiap plastik ada satu. Sarung dia, sarung getah ni lapik. Ini nanti dia akan tahan. Rack yang aku beli ni dia ada kunci untuk lock rack nanti. Carikan dia punya penyangkut dua ni. Dia ada beza. Yang ni dia ada sengit ke dalam. Yang ni dia flat. Yang ini bergantung pada jenis kenderaan dan cara pemasangan. Untuk yang jenis ini biasanya untuk kereta yang ada longkang air dekat luar. Macam kenari dia tak ada longkang air dekat luar. Jadi kita ambil yang ni lah. Okay. Dalam plastik tu korang boleh pilih nak pakai yang ini atau tak pakai yang ini. Yang ini biasanya untuk kereta yang ada longkang air dia dekat luar. Yang ini untuk kenari sebab dia tak ada longkang air, guna yang ini, yang jenis flat. Sebab nanti yang ni dia akan masuk dekat bentuk pintu ni ya. Kemudian dapatkan besi ni pula, ambilkan berjangkuk ni. Besi ni masuk yang ni. Dia ada yang ni groove bawah, groove atas. Besi ni masuk groove bawah dulu. Macam ni. Okay, dah masuk. Tolak ke atas. Macam tu. So nanti masukkan sarung getah . Bila dah masuk sarung getah, macam ni rupa ya. Okay, lakukan pada 4 keping lah. 4 keping. Buat benda yang sama. Okay guys, sambungan daripada video semalam. Okay, korang dapatkan yang ni dulu, tapak plastik dia ni. Okay, kemudian tapak getah dia, engsel belah dalam yang ini. Ni rack dia ni, yang belah yang ada skru dengan nut ya. Okay, cara dia kita pasang yang tapak kaki dia ni. Cara dia korang driver ni, kalau korang nampak belah dalam ni, korang kena ambil screwdriver, tahan dengan kepala yang dalam ni supaya dia tak terjolok keluar macam tu. Okay, korang dah masukkan screwdriver macam ni, baru korang boleh pusingkan dia punya nut ni keluar. Nut ni saiz 10 ya. Saiz 10 ya nut ni. Okay, dah keluar macam tu, ambil tapak dia ni. Kalau korang pasang sebelah benjol, sebelah flat . Okay. Yang belah flat ni hala ke dalam. Hala ke sini. Bukan hala ke suhar. Yang belah flat ni hala ke dalam. Okay, masukkan. Masukkan yang ni. Okay. Kemudian yang ensel ni masuk dalam ni. Bila dah masukkan ensel dalam ni, ambil nut tadi, angkatkan ke sini. Okey, nut ni pula dia jenis ada plastik dalam ya. Maksudnya bila kau dah ketatkan dia susah nak tercabut ya. Jangan terbalik pula ya. Yang plastik ni belah luar. Kau ikatlah. Macam biasa.
pastikan dia punya kaki ni boleh under free, tak ketat sangat, tak longgar sangat. Okey, bila dah cun-cun, cabutkan driver ni. Kemudian tapak getah ni pasangkan dekat kaki dia ni. Okey, bagi klip ni pula untuk pemasangan pada kenari, aku rekomenkan korang kena potong sikit ujung ni, supaya kalau tak potong nanti masa korang nak ketatkan, benda alah ni dah tak boleh masuk, benda ni akan jadi longgar. Jadi potongkan sikit kepala ni. Berapa banyak? Aku rasa dalam berapa inci? Lebih kurang dalam 2.5 inci lah, 2.5 inci potong. Okey, selepas dah siap bahagian kaki dia tadi, dah boleh letak lah kat atas bumbung ni. Okey, yang ini aku rasa senang je, korang adjust lah mengikut kesesuaian masing-masing lah. So pastikan kanan dengan belah kiri tu sama lah, sama jarak dia. Korang boleh pasangkan cangkuk yang tepi ni pula. Okay, selepas dah dapat kedudukan dia, saya yang lengan ni dapat dan yang ini tolak masuk ke dalam ni. Sambil tolak tu, korang boleh dengar bunyi klik-klik. Okay, dalam masa yang sama juga, arm yang dekat ni korang kena pastikan dia rapat pada, dapat betul-betul pada permukaan bedung pintu ni. Dapatkan satu tangan tegak, tekan ni, satu tangan tolak. Dengar bunyi klik. Okey. Sepada masa ni juga, seorang kena tahan belah ni dan seorang lagi kena buat benda yang sama sebelah sana juga. Bau cangkuk dia ni tak terplay on keluar. Okay, lepas dah macam ni, korang boleh lock lah. Lock dia macam ni. Senang. Bila dah masuk macam ni, apa yang korang perlu buat, sambil satu tangan tekan pada yang sini, satu lagi korang kena twistkan cangkuk sehingga bunyi klik. Jadi aku ni sebab dia dah ketat, dia tak bunyi. Siap. Okay, apabila kiri kanan dah melekat kuat, korang kena kuncikan dalam lock dan tutup supaya dia tak tercokek keluar. Itu saja. Pemasangan roof rack yang macam aku pasang sekarang ni tak payah mana pun, cuma korang kena pastikan semasa pemasangan tu klip yang dekat pintu tu betul-betul grip ya. Kalau tak, nanti masa korang nak ketatkan dia, sebelah sana tercabut, sebelah sini tak lekat. Itu je tips yang aku boleh bagi. Pastikan kalau boleh masa pemasangan tu ada dua lah, seorang pegang yang sebelah sana, seorang lagi ketatkan klip itu. Okay, aku harap video aku kali ini dapat memberi manfaat untuk korang macam mana nak pasang sendiri roof rack dekat kereta korang sendiri. Dan kalau boleh, jangan lupa like guys, like banyak-banyak sikit, komen kat bawah tu dan subscribe pada channel aku untuk konten yang lebih menarik lagi di masa hadapan. Layan.